Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Karim Tutorial. Di channel ini kita membahas tentang tutorial apa saja, apa yang bisa itu yang kita buat. Oke, pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana cara mengatasi error 4000 ataupun 4001 di saat kita menginstal tema-tema yang sudah disediakan Xiaomi. Oke, sebelumnya mari kita intro dulu. Nah, saya akan menunjukkan contoh errornya seperti apa. Mari kita buka dan kita download terlebih dahulu satu tema. Di sini saya akan mengunduh tema yang ini, yaitu Smile DWM19. Mari kita coba unduh. Nah, bisa teman-teman lihat ini errornya tidak dapat diunduh 4000. Ini artinya penyimpanan internal kalian itu sudah penuh. Jadi kalian bisa menghapus video-video ataupun foto yang menurut kalian tidak terlalu penting yang ada di penyimpanan internal HP kalian. Nah, pengaruh yang kedua yaitu tema yang sudah kalian download di profile kalian itu sudah terlalu banyak. Di sini saya sudah mempunyai 11 tema. Nah, saya akan menghapus tema-tema ini yang menurut saya tidak lagi diperlukan. Oke, saya akan menghapus 3 tema yang sudah saya tidak pakai. Tema saya di sini tinggal 8. Lalu juga saya akan menghapus beberapa foto maupun video yang tidak diperlukan untuk menghemat space penyimpanan internal. Oke, sudah selesai, saya hapus beberapa, buka kembali tema, lalu kita download kembali tema yang akan kita pasang. Oke, di sini saya akan langsung menginstalnya. Mengunduh maksud saya. Nah, bisa kalian perhatikan ya, mengunduhnya sudah bisa dan errornya tidak muncul lagi. Tinggal kita terapkan dan videonya dan tema ini akan diterapkan di Xiaomi kalian. Oke, temanya sudah berhasil kita download dan kita install di Xiaomi ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan tinggalkan subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutorial.